Seorang pria terekam melecehkan sebuah makam pada malam hari sambil merokok. Videonya beredar di berbagai media sosial. Pada video yang diunggah oleh akun Instagram @ramedia, terlihat seorang pria menungging di atas sebuah nisan. Tak hanya menungging, pria tersebut juga bergoyang hingga rokok di mulutnya terjatuh. Ia beralasan melakukan sebuah hal gila karena dunia percintaannya hancur. "Kini dunia perbucinanku telah hancur, saatnya kembali ke pergilaan," tulis dalam video. Aksi pria tersebut diduga dilakukan hanya demi sebuah konten. "Demi konten, pemuda ini melakukan pelecehan di atas kuburan," tulis akun Instagram @terangmedia. Video tersebut sontak mendapatkan berbagai respon dari warganet. Thank you.